السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwani fi a'azzakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayah untuk datang ke majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din A'azzakumullah Ilmu agama ini Terus menerus Akan berkurang Ilmu dunia akan terus menerus Bertambah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu Ilmu agama ini diangkat Sehingga banyak di antara kaum muslimin Yang tidak mengenal akidahnya Tidak tahu bagaimana cara beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak di antara kaum muslimin yang tidak suka lagi membaca Al-Qur'an jauh dari Al-Qur'an bahkan mereka sampai tidak bisa membaca Al-Qur'an ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat wa yuthbatul jahl dan kejahilan ditetapkan yang diangkat ilmu agama yang ditambah dan dikembangkan terus-menerus adalah ilmu dunia Sehingga banyak orang-orang yang dia tahu hanyalah urusan dunia saja. Ya alamu nadhiran min alhayatid dunya. Yang mereka tahu hanyalah kehidupan dunia. Bagaimana cara mengembangkan usahanya? Bagaimana cara ini? Bagaimana cara begini? Kalau ini bagaimana? Semua dia tahu. Tapi tentang akidahnya dia tidak tahu. Tentang ibadahnya dia tidak tahu. Tentang akhlak Islam dia tidak tahu. Nasallallahu salama wal afiyah. Nah, ikhwani fi din azakumullah, mumpung kita masih bisa menuntut ilmu dan kita masih suka menuntut ilmu dan ada 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 orang-orang yang menyampaikan ilmu, maka bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu sebelum datangnya masa itu karena masa itu pasti akan datang. Kemudian ilmu ini sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada teman-teman agar tersebar ilmu yang hak ini. Ikhwani din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Dan kita menjelaskan bagaimana kedua-duanya masuk surga dan yang satu lagi masuk neraka. Sekarang kita memasuki bab yang baru yaitu bab la yuzbahu lillahi bimakanan yuzbahu fihi lighairillah. Bab tidak boleh menyembelih di suatu tempat karena Allah Subhanahu wa taala di mana di tempat itu digunakan untuk menyembelih karena selain Allah jelas babnya ini tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih karena selain Allah ya الله سبحانه وتعالى برفرمن للام القران دلالام سوره التوبه ايات 108 الله برفرمان لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه Fii rijaalun an wallahu yuhibbul muttahirin Artinya adalah atau ayat ini tentang sekelompok orang-orang munafik yang membangun suatu masjid Namun masjid yang mereka bangun ini bukan untuk menegakkan agama Allah kita membangun masjid supaya agama Allah ditegakkan, azan dikumandangkan, azan dari awal sampai terakhir itu isinya adalah tauhid. Kemudian agar orang-orang di dalam masjid itu menegakkan solat lima waktu dan ibadah-ibadah yang lain. Namun orang-orang munafik ini niat mereka untuk membangun masjid ini bukan karena Allah. Sekarang kita akan melihat penjelasan Syekh. Jadi, Allah berfirman, "La taqum fihi abada." Jangan sekali-kali engkau salat di masjid itu. Ya. Kenapa ini? Karena masjid ini bukan dibangun untuk menegakkan agama Allah. Dibangun bukan untuk menegakkan syariat Allah. Bukan untuk menegakkan tauhid. Ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari sejak pertama. Masjid yang pertama dibangun di Islam namanya masjid apa? Masjid Quba. Ya? Masjid Quba. Ini adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ya. Ahakku an Di situ lebih berhak, lebih pantas, lebih layak. Engkau sholat di dalamnya. Padahal dua-duanya ini masjid. Yang dibangun oleh orang munafik, masjid yang dibangun di Quba juga masjid. Namun yang satu dilarang untuk sholat di dalamnya, yang satu justru dianjurkan untuk sholat di dalamnya. Yang membedakannya apa? Ha? Niatnya. Lihat ayo lihko bagaimana besar pengaruh niat ini. Ya, makanya fudina azakumullah. Seringkali kita mengatakan bahwa menuntut ini menuntut ilmu ini adalah min afdhalil a'mal. Amalan yang paling baik adalah menuntut ilmu. Coba antum pikirkan, bagaimana seorang muslim akan mengetahui akidahnya kalau dia tidak menuntut ilmu? Bagaimana seorang muslim akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau dia tidak menuntut ilmu? Bagaimana dia akan bisa berakhlak dengan akhlak yang Islami kalau dia tidak menuntut ilmu? Maka menuntut ilmu ini dasarnya yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas itu di dalam hati. Hati ini ibarat wadah. Antum bayangkan seandainya gelas ini, ini gelas. Lalu gelas ini dia kotor. Kita tuangkan air otomatis, air itu akan menjadi apa? Kotor juga jadinya. Ketika kita minum atau berikan orang lain minum, berarti kita memberikan mereka minum air yang apa? Yang kotor. Begitu juga kalau hati ini sudah kotor, maka ketika sesuatu yang baik yang masuk, ilmu ini adalah sesuatu yang baik dan paling baik, masuk ke hati yang kotor, kotor jadinya ilmu itu. Ya digunakan untuk mencari keduniaan, digunakan untuk mencari ini dan betapa banyak di zaman sekarang ini orang yang menuntut ilmu untuk mencari jabatan, untuk mencari kepentingan-kepentingan dunia nasallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa kira-kira? Karena wadahnya dia kotor. Kemudian <tuh> la taqum fihi abada. Jangan sekali-kali abada, selama lamanya di masjid yang seperti itu. Ya. La taqum fihi abada. La masjidun usis ala taqwa min awal yawmin ahakku an taqum fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak hari pertama. Di situlah lebih berhak, lebih pantas, lebih layak engkau salat di dalamnya. Fihi rijalun. Di dalam masjid ini di dalam masjid yang dibangun di atas ketakwaan ini terdapat di dalamnya rijal laki-laki yuhibbuna an yattathaharu mereka suka membersihkan diri dari kotoran kesyirikan, kotoran dosa, kotoran bid'ah dan kotoran-kotoran kenajisan. Wallahu yuhibbul mutathahirin dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran dosa dan kotoran-kotoran yang najis. Apa penjelasan Syekh tentang bab ini? Beliau mengatakan annahu tabi'un lil bab alladhi qablahu. Bab ini kelanjutan dari bab yang sebelumnya. Karena alladhi qablahu fihi bayanu hukm adz-dzabh li ghairi Allah. Karena Bab yang sebelumnya adalah bab yang menjelaskan kepada kita hukum menyembelih karena selain Allah. Ya. Jadi bab yang sebelumnya bab tentang apa? Penjelasan tentang hukum menyembelih karena selain Allah. Maka sangat pantas ya, sangat indah apabila bab berikutnya penjelasan tentang menyembelih karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih karena selain Allah jelas ayo bab dan di dalam bab ini terdapat larangan dari jalan-jalan yang dapat mengantar dan membawa kita kepada menyembelih karena selain Allah. Jadi ikhwan fil din azakumullah, Islam ini agama yang luar biasa. Kita dilarang melakukan kesyirikan, juga dilarang melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada kesyirikan. Sama seperti apa? Sama seperti zina. Islam tidak hanya melarang kita berzina, tapi juga melarang kita mendekati zina. apa yang mendekati zina bisa jadi mendengar kata-kata yang, yang apa namanya, kata-kata yang, yang porno atau yang, yang tidak bagus lah itu, atau melihat hal-hal yang sifatnya membangkitkan gairah, atau menulis, membaca sesuatu yang mendatangkan hawa nafsu, ini semua dilarang, ya, subhanallah. karena ini bisa menjerumuskan seorang muslim ke dalam perzinahan itu. Kemudian kata Syekh di sini menjelaskan Yanha Allah Subhanahu wa taala 'ani salati fi masjid ad Di dalam ayat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk solat di masjid Abdurrahman. Seringkali kita membangun masjid Lalu dikatakan masjid kita ini masjid dirar Ya Nas'alullah salam al-afiyah Di satu tempat, di satu desa kita bangun masjid Dikatakan masjid kita masjid dirar Ya Di tempat yang ya. lain lagi kita bangun masjid Dikatakan masjid dirar Ikhwani fi din a'azzakumullah Seorang muslim itu tidak boleh dia berbicara sebelum dia tahu akibat dari bicaranya itu. Ya. Kalau ucapannya itu bermanfaat, silakan ucapkan. Kalau ucapannya itu mendatangkan mudarat, haram untuk diucapkan. Kalau dia tidak tahu ucapannya itu mendatangkan manfaat atau mudarat, maka lebih baik dia diam. Ya. Ini kalau kita tanya apa maksudnya Masjid Dirar itu? Ya masjid yang dibangun sama orang Wahabi. Siapa orang Wahabi itu? Coba tanya sekali-kali. Ya, orang yang selalu mengatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Yang mana? Saya tidak tahu nama orang Wahabi. Karena sejak kita pertama kali berdakwah sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat nggak pernah kita mengajak orang. Ayo kita semua menjadi orang Wahabi. Ya, Tidak ada ustaz-ustaz yang salafi atau syekh-syekh yang salafi dari ujung Lombok, ujung Indonesia sampai ujung dunia yang mengajak pengikutnya, ayo kita menjadi orang Wahabi itu enggak pernah ada. Jadi apa Wahabi itu? Ya, kita enggak tahu subhanallah, kita apa istilahnya ini? Di, di EJ atau diolok namanya ini. Di dikasih label Wahabi padahal kita tidak pernah jadi Wahabi. Dan kalau kita tanyakan kepada mereka apa wahabi itu? Kalian tidak berzikir. Ya Nabi juga enggak berzikir secara ramai-ramai, sendiri-sendiri berzikir. Kalian tidak tahlilan. Ya Nabi juga enggak tahlilan. Ya, kalau orang yang tidak talqin kalian tidak menalqinkan orang. Ya, ya Nabi juga enggak menalqinkan anak anak putra-putrinya tidak ditalqin oleh Nabi, sahabat-sahabatnya tidak ditalqin juga oleh Nabi. Kalian tidak kunun subuh. Ya Nabi juga enggak kunun subuh. Jadi karena kita mengikuti nabi lalu kita dikatakan kita wahabi alhamdulillah ahlan wa sahlan kalau gitu. Ya, kalau itu dasarnya kita dikatakan wahabi karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kita distempel katanya tadi itu distempel sebagai wahabi ya. Monggo-monggo saja. Kalau kita yang mengikuti Rasulullah dikatakan wahabi, dia yang tidak mengikuti Rasulullah cocoknya stempelnya apa itu? Ya, la ilaha illallah. Nah, jadi ikhwani azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang uh, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk salat di Masjid durar Namanya saja Dirar. Masjid Dirar mudarat ini. Masjid yang dibangun bukan untuk kepentingan agama tapi untuk menimbulkan kemudaratan. Alladzi banahul al munafiqun. Masjid Dirar dibangun oleh orang-orang munafik. Kita orang munafik? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadi saksi insyaallah bahwa kita ini bukan orang munafik. Ya. Jadi insyaallah masjid kita ini bukan masjid Dirar. Ya. Karena kita bukan orang-orang munafik. Karena namun ada pada kita sifat-sifat orang munafik. Iya. Kita sering berbohong. Orang yang menuduh kita wahabi juga sering berbohong, ya. Kita sering tidak menepati janji. Orang lain juga sering tidak menepati janji. Namun insya Allah nifak itu tidak ada di antara kita yang tujuannya masuk Islam. Namun tujuan uh, yang uh, yang masuk Islam namun tujuannya merusak Islam dari dalam itu tidak ada insya Allah, ya. Jadi masjid ut-tirar dibangun oleh orang-orang munafik. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi bahawa kita ini bukan orang-orang munafik. Justru kita mengajak orang untuk kembali ke mana? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Lalu kalau gara-gara kita mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita dituduh orang munafik. Ahlan wa sahlan. Ya. Karena itu tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Mudaratan Masjid Quba. Lihat. Ya. Yang membangunnya pertama orang-orang munafik. Kemudian tujuannya membangun Masjid Dirar ini untuk memudaratkan Masjid Quba, untuk membuat Masjid Quba itu sepi. Ya. Ini tujuannya orang-orang munafik membangun Masjid Dirar. Ya. Tapi kita tidak pernah membangun masjid untuk membuat masjid yang lain sepi. Tidak, masjid mereka sudah dari awalnya sepi. Ya, kita membangun masjid supaya kita bisa menegakkan sunnah ketika kita salat Ya, karena ada di, di beberapa tempat. Ketika ikhwan-ikhwan kita begitu salamualaikum, salamualaikum Langsung mereka mundur Dikatakan dia tidak tahu bahasa Atau yang lain-lain Kenapa tidak berzikir berjamaah Kenapa tidak kunut Kenapa tidak begini Kenapa tidak begini Ya, Jadi tujuan kita adalah Membangun masjid-masjid Supaya kita bisa mengaji Menuntut ilmu Kemudian supaya kita bisa leluasa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ketika kita beribadah. Karena ekwani fitina azab di sini ada enggak azan pertama? Ya, di tempat-tempat lain tidak bisa mereka menegakkan azan pertama. Alhamdulillah. Ya, jadi tujuan kita adalah semata-mata untuk menegakkan sunnah. Lalu gara-gara kita ingin menegakkan sunnah ini, lalu masjid orang lain kosong. Itu bukan salah kami. Kami mewajibkan orang salat berjamaah. Dia tidak mewajibkan orang salat berjamaah. Ya, bagaimana masjid tidak kosong? Ya. Kita kan kita wajibkan orang laki-laki untuk berjamaah. Mereka tidak mewajibkan orang laki untuk ber salat berjamaah. Bagaimana masjidnya akan sepi? Ya. Nah, sallallahu alaihi wasallam wa fi azakumullah, pernah di satu komplek yang padat dengan penduduk. Lalu setiap hari setelah selesai salat subuh ada kultum di masjid ini. Lalu ada salah seorang ikhwan kita saat percaya atau tidak. Yang memberi kultum ini itu tidak ada pendengarnya. Masa? Iya, ditunjukkan saya itu dia. Dia yang azan. Dia yang apa namanya? Bukan baca setelah azan itu apa namanya itu? Selawat-selawat setelah azan itu. Iya, setelah azan dia. Kemudian dia yang kamat. Dia jadi imam. Dia jadi makmum. Setelah itu dia kultum sendirian. Ya. Karena mereka tidak mewajibkan untuk salat berjamaah. Ya. Nah, masjid kita karena kita wajibkan laki-laki untuk salat berjamaah sehingga padat datang banyak orang salat berjamaah. ini Wahabi, mereka yang buat masjid kita sepi. Subhanallah. Ya, makanya langsung masjid kita dicap masjid teror, Karena telah membuat masjid mereka menjadi sepi. Yang membuatnya menjadi sepi siapa? Ya, mereka yang tidak mewajibkan orang sholat berjamaah. Adzan di samping rumahnya, adzan dia santai saja ngopi, ngeteh, enggak naik ke masjid. Ya. Ada dikumandangkan hayya ala salah, hayya ala falah Dia enak saja bukan nasi kaput makan Nasallallahu salam al Jadi Jadi khuan ifidina azakumullah Masjid Durar ini dibangun ya Untuk memutaratkan Masjid Quba Supaya Masjid Quba itu sepi Kemudian Wa kufran billahi wa rasulih Dan Masjid Durar dibangun untuk mengokohkan kekufuran terhadap Allah dan rasulnya. Ya, karena masjid dirar digunakan oleh orang-orang munafik sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh orang munafik. Ya, yang ingin menegakkan kekufuran. Alhamdulillah masjid kita tidak seperti itu. Masjid kita Alhamdulillah Yang kita sampaikan Qala Allah, Qala Rasulullah Ya Kita pakai loudspeaker atas Kita tidak sembunyi-sembunyi Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan Tapi coba kajian tarekat tasawuf tarekat Jam berapa mereka mulai ngaji Ada yang mulai jam 12 Ada yang mulai jam 1 Ada yang mulai jam 2 Kenapa? Pengajian rahasia Masya Allah Nabi s.a.w. wasallam menganjurkan kita untuk menyebarkan ilmu. Ya, namun mereka justru pengajiannya adalah pengajian rahasia nggak boleh didengar kecuali oleh orang-orang tertentu. Ya, kalau kita-kita ini akalnya belum bisa menjangkau pengajian mereka. Ya karena pengajian mereka pengajian orang yang stres. Ya kalau kita alhamdulillah normal ya nggak perlu ngaji seperti itu. Nasallallahu salam alafiyah. Jadi ikhwani fi din asakumullah. Ini semua kenyataan ini ya membantah tuduhan-tuduhan mereka mengatakan masjid kita ini masjid dirar. Enggak tahu dulu tahu saya dulu ini dituduh masjid dirar juga atau enggak ini dulu ya. Ya. Banyak masjid-masjid ini -masjid kita bangun ini masjid dirar, ini masjid dirar, ini masjid dirar. Lah hawla wa la haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi itulah dia masjid dirar. Ya, pertama masjid Dirar ini dibangun oleh siapa? Orang-orang munafik. Yang kedua dibangun untuk memutaratkan masjid kubah Yang ketiga masjid Dirar dibangun untuk mengokohkan apa? Kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Jelas ini Jadi kalau seandainya besok atau lusa mungkin ada orang mengatakan ah, ini masjid Wahabi itu masjidnya masjid Dirar. Tanya dia apa maksudnya masjid dirar itu. Ya, jangan asal ngomong. Seorang Muslim harus dia jaga lisannya. Jangan sembarangan ngomong, karena kita akan ditanya oleh Allah tentang setiap ucapan yang kita ucapkan itu. Kan semua kita insya Allah hafal firman Allah Subhanahu Wa Taala. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada ucapan yang dia ucapkan melainkan ada malaikat yang siap siaga untuk mencatat apa yang dia pernah ucapkan. Kemudian, kemudian wa talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi. Lihat akalnya orang munafik ini, ya. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid dirar yang mereka bangun. Ya. ini akal-akalnya orang munafik. Jadi ikhwani din azakumullah ingat baik-baik bahwa musuh sunnah ini tidak akan habis akalnya untuk menjerumuskan apa? merusak uh, nama baik sunnah ini. Ya. Mereka tidak pernah kehabisan akal untuk uh, merusak sunnah ini. Tapi bagaimanapun mereka tipu daya yang mereka buat itu kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada tipu daya yang akan berhasil kalau Allah Subhanahu wa taala mematahkannya. Wa makaru wa kemudian wallahu khairul makri. Ya, mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membuat makar. Bagaimana mana mungkin makar mereka akan berhasil? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yuriduna liyudfi'u nurallah bi wallahu mutimmu nurih walau karal kafirin. Mereka ingin memadamkan nur cahaya Allah namun Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan menentukan bahwa dia akan menyempurnakan nurnya itu. Ya, namun kita butuh sabar menyampaikan dakwah yang hak ini. Terus-menerus kita menuntut ilmu, ya, sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, apa tujuannya mereka ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid yang mereka bangun? Tujuannya adalah liyattakhidhu min dhalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yasturuna biha batilahum. Fawa'adahum an sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum as-sayyi'. Jadi tujuan mereka meminta itu agar dijadikan sebagai pembenaran atas pembangunan masjid ini. Ya. Nah, lihat Nabi saja salat dia di masjid masjid kami. Ya, sehingga apabila sahabat-sahabat itu karena mereka adalah orang yang sangat ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi apabila mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi salat di masjid mereka maka pasti mereka akan berbondong-bondong juga akan sholat di masjid dirar itu. Ya, maka di sini ayyul antum hati-hati. Kalau diundang oleh ahlul bidah di acara-acara yang ada bidah-bidahnya hati-hati. Nanti antum sekarang kan med, apa namanya ini? medsos -med ini luar biasa canggihnya. Di foto antum ceklek tokoh Wahabi ikut dia uh, tahlilan langsung disebar di apa namanya <tuh> di medsos ini disebar luas dan itu akal-akal mereka lalu nanti di, ditulis Wahabi telah runtuh akidahnya ya akidah Wahabi telah runtuh dengan sepiring nasi kuning atau dengan sepiring dan yang lain-lainnya dengan kata-kata yang seperti itu wasallam jadi antum hati-hati ya jadi mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar ia salat di masjid mereka untuk apa agar menjadi pembenaran atas pembangunan masjid itu lalu Kedua, mereka juga meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ia salat di sana untuk menutup nutupi kebatilan mereka yang tersembunyi itu. Ada kebatilan yang mereka sembunyikan. Mereka tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Ya, namun karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak tahu ilmu al-ghaib, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setuju saja. Ya, Insya Allah kami akan salat di masjid kalian. Nabi dia tidak tahu yang gaib. Dia manusia biasa. Ya. Kalau sekarang ada orang yang mengetahui yang gaib berarti dia lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ini, dia tahu ini, dia tahu itu. Ya. Dan lihat bagaimana banyaknya di medsos ini yang orang-orang yang mengetahui yang mengatakan dirinya tahu yang gaib. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju atas permintaan mereka itu karena Nabi dia tidak tahu yang gaib. Kemudian Nabi juga tidak mengetahui tujuan mereka yang apa yang licik ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kami ini sedang berada dalam perjalanan kami akan safar pergi berperang. Nanti apabila kami selesai kami akan datang ke masjid kalian dan kami akan sholat di sana. Lihat, dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum sholat, ya. Nabi beralasan kami ini sedang berada dalam perjalanan menuju peperangan. Nanti apabila kami selesai, kami pulang, kami akan sholat di masjid kalian. Itu janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari peperangan Tabuk, tinggal perjalanan sehari memasuki kota Madinah turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala apa isinya wahyu ini wahyu ini bercerita tentang hakikat masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik itu ya lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang silahkan hancurkan masjid itu. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang bernama Malik ibnu Dakhsyam. atau ibnu Dakhsham dan Maan bin Adi. Mereka ngebut, kedua-duanya ngebut ke kota Madinah. Mereka masuk duluan. Begitu sampai di kota Madinah, Maan Ya, salah satu yang di, yang ditugaskan untuk menghancurkan masjid ini namanya Ma'an. Dia mengatakan, "Tunggu sebentar. Saya akan mengambil kayu bakar di rumah kami." Langsung dia masuk ke rumahnya, kemudian dia mengambil kayu bakar, langsung dia masuk ke masjid dan orang-orang munafik sedang duduk di masjid itu. Lihat bagaimana keberaniannya orang yang yang berada di atas kebenaran, Ayu likhwa. Ya. Orang-orang munafik berada di dalam masjid itu. Dia bawa api Kemudian dibakar masjid itu dan dirobohkan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi salat di masjid itu. Fanahallahu an zalik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat di masjid itu. Setelah Allah menjelaskan kepada nabinya apa hakikat dari Masjid Dirar itu. Wa hathahu ala salati fi Masjid Quba. dan Allah menganjurkan memerintahkan nabinya untuk salat di Masjid Quba. Karena Masjid Quba ini dibangun di atas apa? Di atas takwa kepada Allah dari sejak pertama. Subhanallah. Ya. Maka ikhwani azakumullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya ke Masjid Quba pada hari apa? Pada hari Sabtu. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid kubah lalu dia sholat dua rakaat di sana maka pahalanya sama seperti apa? Sama seperti umroh. Ya, ini menunjukkan tentang kemuliaan masjid Kuba. Kemudian Allah dibuni ala taatillahi wa rasulih, atau di masjidhi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafin bina mufassirin Ada sebagian ulama yang mengatakan Masjid yang dibangun di atas takwa ini adalah masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid al Nabawi. Ada yang mengatakan bahawa ini masjid Quba, ada juga yang mengatakan ini adalah masjid An Nabawi. Thumma asna ala ala ahli dalik al masjid. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang solat di masjid Quba atau jamaah masjid Quba. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi najasat. Mereka adalah orang-orang yang membersihkan diri dari kesyirikan-kesyirikan ya dan kenajisan-kenajisan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat seperti ini yang membersihkan dari membersihkan dirinya dari dosa kesyirikan dan dosa bid'ah, dosa maksiat ya. Kemudian mensucikan dirinya juga dari kenajisan-kenajisan. Ikhwan -kenajisan. fil a'azzakumullah. Apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Kira-kira faham penjelasan yang kita jelaskan ini ayo ikhwan? Ya. Jadi sekali lagi kalau antum masjid ini enggak tahu besok atau lusa, ya. Dikatakan masjid Masjid ini adalah Masjid Dirar. Ya tolong tolong jelaskan apa maksudnya Masjid Dirar itu. ya tanyakan mereka karena dari dulu nggak pernah kita tanyakan mereka ini ya, karena kita selalu mengambil jalan apa mengambil jalan damai saja nah, sekali-kali perlu ditanya Anda mengatakan masjid kami masjid dirar apa itu masjid dirar ya yang dibangun sama orang wahabi apa itu wahabi saya tidak pernah mengatakan saya ini orang wahabi saya ini adalah ahli sunnah wal jamaah Pasti dia mengatakan, wah oh, kita ini ahli sunnah wal jamaah. Mana ada ahli sunnah wal jamaah yang tahlilan coba. Ada ahli sunnah wal jamaah yang tahlilan? Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Pernah enggak mereka tahlilan? Imam Syafi'i dia fakir bagaimana dia mutahlilan Baik. Jadi hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Hiya qiyasul amkinah al-muaddah لغير di sini disamakan tempat yang digunakan untuk menyembelih karena selain Allah dengan masjid yang dibangun untuk bermaksiat kepada Allah. Dua-duanya sama tempat yang dibangun untuk menyembelih karena selain Allah dan masjid masjid ini yang dibangun untuk bermaksiat kepada Allah dua-duanya sama dari segi apa dua-duanya tidak boleh kita beribadah di tempat itu ya di tempat yang dibangun untuk menyembelih karena selain Allah kita tidak boleh beribadah di sana. Masjid yang dibangun di atas maksiat kepada Allah juga kita tidak boleh beribadah di tempat itu. Kata Syekh, "Fa kama anna hadzal masjid la tajuzu salatu fihi." Sebagaimana masjid ini, masjid Dirar ini tidak boleh kita salat di dalamnya. Padahal ayyul masjid itu dibangun untuk apa? Untuk kita menegakkan sholat Namun karena niatnya salah dari awalnya Akibatnya apa? Akibatnya masjid itu tidak boleh kita melakukan sholat di dalamnya Lihat bagaimana besar pengaruh niat ini ayol ikhwah -oh -oh. Ya Fakadhalika Alladhi Alladhi fihi li Allah La fihi Lahu subhanah Demikian juga tempat yang diguna, yang dibangun untuk menyembelih karena selain Allah kita tidak boleh datang ke sana untuk menyembelih karena Allah meskipun kita menyembelih karena Allah itu tidak boleh Faham insyaallah baik ma yustafadu min ayat. apa faedah yang bisa kita petik dari ayat-ayat dari ayat ini pertama manudzbhi lillah fil mawadi' almu'addati lidzbhi lighairi dilarang kita menyembelih karena Allah Karena Allah di tempat yang dibangun untuk menyembelih karena selain Allah. Ya. Demikian juga masjid. Ya, yang dibangun untuk atau karena selain Allah tidak boleh kita melaksanakan di dalamnya salat karena Allah. Jelas insyaallah. Nah. Yang kedua, istihbabus salati ma'al jama'atis salihin anjuran untuk salat bersama orang-orang yang saleh sekali lagi anjuran untuk salat bersa bersama orang-orang yang saleh kenapa karena nabi SAW alaihi dianjurkan oleh Allah untuk salat di mana masjid apa masjid quba karena masjid Kuba itu dibangun di atas takwa dari sejak pertama orang bid'ah orang saleh namanya itu, ha? Orang bid'ah orang saleh namanya, Hah? La ilaha illallah. Jadi untuk apa salat bersama mereka kalau masjid kita ada, ya? Dianjurkan kita untuk salat bersama orang-orang yang saleh. Jadi khawani fitina azakumullah antum yang ada di sana di di Anjani tidak ada mungkin apa masjid masjidnya masjid kita ada untuk apa kita sholat sama orang-orang yang tidak ya nggak pernah ikhwan kita sholat bersama orang bedah melainkan ujung-ujungnya dia yang remote Kenapa? Lah pesaliknya terlalu panjang pesaliknya. Terus kenapa lagi? Solatnya kilat khusus. Belum kita ruku dia sudah bangun. Belum kita kiam dia sudah sujud. Dan yang lain-lainnya. Salah sendiri kenapa? Solat sama orang-orang yang tidak sunnah. Ya. Jadi faedah yang kedua. Istihbabu salati ma'al jama'at salihin. Dianjurkan untuk solat bersama. Kelompok bersama jamaah yang salih. orang bid'ah bukan orang saleh, orang taleh namanya. Ya, al-mutanabbi al-mutanazzihin an an qadurat yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran dosa dan yang lain-lainnya. Setidak-tidaknya ayo kalau tidak ada bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah ini tidak ada, mungkin sarungnya dia ngeros. Ya, imam itu sarungnya ngeros. Kan enggak boleh imam sarungnya ngeros karena isbal itu adalah dosa kecil apa dosa besar ayo dosa besar Allah tidak mau memandangnya ini menunjukkan dosa itu, adalah dosa besar subhanahu sifat di dalam ayat ini ada penetapan sifat cinta bagi Allah karena Allah di sini berfirman, Wallahu fihi rijalan yuhibbuna an Wallahu yuhibbul Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta atau mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dari kotoran kesyirikan dan dosa-dosa. Jadi ayat ini menetapkan sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun cinta ini yang layak dengan kebesarannya tidak seperti sifat-sifat manusia, tidak seperti cintanya manusia. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ayat ini ada dua bagiannya. Bagian yang pertama dinafikan, ditiadakan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia akan menyerupai makhluk-makhluknya. Setelah itu ditetapkan bahwa Allah dia mempunyai sifat-sifat. Karena ada orang subhanallah, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa akan ada orang-orang yang apa? yang sesat dalam tauhidul asma' wa sifat ini. Ada orang-orang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al Ilah Al-Malik Yawmiddin, Ar-Razzaq, Al-Qahhar, Al-Ghaffar. Ini sekedar nama, tidak ada sifatnya. Bagaimana nama kok tidak ada sifatnya? Tidak mungkin. Jadi, misalnya, Allah alim artinya apa? Itu mempunyai ilmu, tapi dia tanpa ilmu. Mana mungkin Allah dia alim, tapi tanpa ilmu? Kan ini manusia saja, tercela dia kalau dia namanya alim, tapi dia tidak punya ilmu. Ya, nah, jadi ayat ini ada dua bagian. Bagian yang pertama dijelaskan bahwa Allah SWT tidak mungkin akan menyamai makhluk-makhluknya. Dan bagian yang kedua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat. Kemudian jadi ayat ini menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang layak dengan kebesarannya. Yang keempat al hathu al-isbaqil wudu wa at t min an t Ayat ini terdapat di dalamnya anjuran untuk menyempurnakan wudu Ya. Dan ikhwah fil din azakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berwudu, dia basahkan tangannya kemudian diusap kepalanya dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Orang-orang yang mengatakan kita Wahabi diketis-ketis, dicoret-coret begitu. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang apa? bagian depannya ini dibasahkan, diusap Demikian juga sama sorbannya diusap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ke depan lagi. Kalau <tuk> mengetis itu cukup untuk apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian dari sorbannya? Ya. Nah, jadi ikhwan din azakumullah. Ayat ini anjuran untuk apa? Kita menyempurnakan wudhu. Yang kelima, an niyata fil biqa'. Niat itu bisa mempengaruhi tempat. Lihat masjid itu akibatnya dia dirobohkan, dibakar gara-gara niat pembangunnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala salat di masjid itu karena pembang yang membangunnya niatnya adalah untuk merobohkan dan menghancurkan Islam. Kemudian yang keenam yang terakhir, masyru'iyatu saddid dara'i' al-mufdiyati Dianjurkan, disyariatkan kita menutup semua jalan-jalan yang dapat membawa kita kepada kesyirikan, salah satu bentuk jalan-jalan ini adalah kita tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak lama-kelamaan akhirnya terjatuh dalam kesyirikan menyembelih. Karena selain Allah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. وتعالى وصلى الله على نبينا محمد